Pada zaman dahulu, semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ibni almarhum Sultan Mansur Shah, permainan menyabung ayam amatlah disukai ramai. Ianya menjadi satu temasya hiburan di samping menonton dan berjudi. Permainan ini melibatkan semua golongan daripada rakyat jelata, bangsawan sehinggalah sultan. Kebetulan, pada zaman itu, seorang pemuda berketurunan raja dari negeri Siak Sumatera yang bernama Kaduk memulakan pelayaran datang ke negeri Perak untuk mencari tempat baru. Pada suatu hari, Kaduk ternampak seekor ular sedang menggonggong sebiji telur ayam dan meletakkannya di atas tanah berhampiran rumahnya. Kemudian, ular tersebut pun berundur dan menghilangkan diri. Oh, ular! Tapi apa yang dibawanya itu? Kaduk pun mengambil telur tersebut dan dieramkan oleh ayamnya. Telur tersebut akhirnya menjadi seekor ayam sabung yang cantik dan handal dan dinamakan Biring Si Kunani. Ayam ini sentiasa menang dalam semua pertandingan sehinggakan semua penduduk termasuk pembesar istana takut dan tidak mahu menyabung dengan ayam Kaduk. Berita kehebatan ayam sabungan Kaduk mendapat perhatian Sultan. Lalu, baginda mencabar Kaduk untuk menyabung ayam dengan syarat yang ditetapkan oleh Sultan. Syarat-syaratnya ialah ayam Kaduk hendaklah ditukarkan dengan ayam Sultan yang bernama Si Jalak Putih Mata. Dan sekiranya Sultan menang, maka kampung halaman dan segala isi rumah Kaduk akan menjadi milik Sultan. Seperti mana yang dijangkakan dari awal lagi, ayam Kaduk yang ditukarkan dengan Sultan telah menang. Kaduk pun bersorak kerana ayamnya menang. Yeay, aku menang! Ayam aku goreng telah menang! Tetapi, dia lupa bahawa ayam itu telah menjadi milik Sultan. Setelah pengumuman dibuat, barulah Kaduk sedar bahawa dia telah dipermainkan oleh Sultan. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun! Sembah Patik harap diampun. Patik memberi tuanku kampung halaman dan seisi rumah Patik kepada tuanku. Ampun tuanku. Baiklah, Patik terima semuanya. Maka, dengan berpegang pada janji dan syarat penyabungan, Kaduk terpaksa menyerahkan kampung halamannya, isteri dan anak perempuannya kepada Sultan. Hanya yang tinggal pada Kaduk sehelai sepinggang dan seekor kucing kerana masa Sultan mengambil pertaruhan, kucingnya tiada di rumah. Kalau tidak, semuanya akan menjadi milik Sultan. Kaduk bersama kucingnya pun berundur ke sebuah pulau. Pulau adalah satu tempat di tepi tebing sungai Perak di mana orang menanam padi huma. Dia tinggal bersama kucingnya di sebuah dangau. Sambil Kaduk memikirkan masa hadapannya, kucing itu datang sambil mengiau-ngiau dan menggigit kaki Kaduk seakan memberitahu sesuatu. Puas juga dihalau, kucing tersebut dia tetap juga begitu. Aduh, apa ni? Kenapa kamu gigit kaki aku ni? Aduh, aduh, ish! Kamu nak beritahu aku sesuatu ya? Baik, aku akan ikut kamu. Wah, seekor ikan topan yang besar. Kenapa perutnya besar lain macam ya? Kaduk belahnya perut ikan tapas tersebut dan keluarlah emas dengan banyaknya. Wah, emas! Banyaknya emas! Hai, ikan tapas! Akan ku jahit perutmu dan ku lepaskan kembali ke sungai. Mulai hari ini dan ke hadapan, aku tidak menyabung lagi. Dan aku, anak isteri aku, cucu cicit aku, piyak-piyak aku, empas-empas daun, entahkan ia, entahkan bukan tidak boleh memakan. Menganiaya atau mengkhianati akan ikan tapak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih di atas rezeki yang kau berikan pada hambamu ini. Aku menyesal atas perbuatan aku sebelum ini. Berjudi, menyabung ayam,
sanggup menggada keluarga dan harta benda ku semata-mata untuk memenuhi nafsuku, untuk menabung ayam. Kaduk pun pergilah menghadap Sultan dan menebus kampung halamannya dan anak isterinya. Dan baki sebahagian emas disimpan untuk menyara hidupnya. Setelah segalanya selesai, Kaduk tidak menyambung lagi dan hiduplah Kaduk dalam aman, damai dan sentiasa mensyukuri rezeki yang diberikan Allah serta melakukan amal ibadah dengan taatnya.